Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, untuk choir ni saya ingin menerangkan apa itu choir. Choir adalah nyanyian beramai-ramai. Kombinasi vokal beramai yang ada mempunyai vocal parts, kan? Okay? Melalui vocal types iaitu soprano, alto, tenor, bass. Okey, gabungan ini nyanyian ini akan menjadikan satu kumpulan choir yang berharmoni dan juga termasuk juga ada melody, counter melody, ya. Okey, kalau choir ni juga boleh diiringi oleh muzik manusian ataupun muzik instrumen muzik dan juga tanpa muzik panggil akapela. Akapela maksudnya nyanyian di gereja lah. Okey, sejarah choir adalah mulanya dilakukan di gereja zaman kurun ke-17 ke-15 yang lamalah. Jadi masa tu tak ada penyanyi perempuan. So semuanya lelaki. Jadi kalau ada penyanyi lelaki untuk soprano dipanggil boy soprano. Okey. Jadi itu sebab sikit dengan choir. Dia choir juga ada kata apa tu pelbagai jenis choir, choir campuran, choir lelaki, choir perempuan dan choir kanak-kanak. Okey. Okey. Satu manfaat untuk choir ni. Manfaat choir ni, sesamping dia orang dapat menyanyi lagu dengan baik, juga dan untuk menyanyi dalam choir, mereka perlukan nyanyian solo individu-individu mereka masing-masing dengan nyanyian yang bagus dulu. Kalau mereka tak boleh nyanyi dengan bagus, mungkin tidak dibenarkan masuk dalam choir. Sebab nyanyian sumbang mereka yang tak berapa pandai nyanyi itu akan mengganggu penyanyi choir yang lain. Jadi kriteria penyanyi choir ni mesti mereka tahu menyanyi dulu. Okey, walaupun ni ada choir 1 dan choir 2, choir 3. Jadi choir 1 kita pilih dulu siapa yang boleh, yang natural talent dia yang ada, dan kita akan didik. Saya didik mereka boleh menyanyi. Jadi task dia untuk menyanyi choir 1 taklah susah, hanya menyanyi root melody atau melody utama. Yang choir 3 akan menyanyi suara harmoni, juga ambil sikit juga daripada choir 1 yang mana berkebolehan. Jadi samping itu saya akan mengajar, saya telah mengajar koreografi sambil menyanyi, bergerak, orang kata body movement. So dinamakan show choir. Jadi manfaat di sini adalah daripada dia dapat soft skill daripada penyanyian, dan juga dia mereka akan dapat keyakinan diri untuk berada di pentas dan nyanyi untuk audience, dan juga mereka dapat semangat berpasukan, ya, menyanyi beramai-ramai. Jadi dan juga bagus untuk kesihatan, pasal bila menyanyi dengan bercakap ada perbezaan. Menyanyi kita apa tu, cara pernafasannya adalah berbeza sebab mereka akan menggunakan lungs, betul, paru-paru dan juga mereka inhale stomach, angin ke dalam perut dan keluarkan dengan perlahan. So cara pernafasan dengan bercakap, menyanyi dengan bercakap adalah suatu perkara yang berbeza. Jadi mereka dapat tahu cara itu, menyanyi kena begini. Kalau bercakap begini. Jadi sedikit sebanyak tentang asas teknik vokal, di samping artikulasi, projection, macam-macam lagi. Dan kalau dengan choir, kita ada attack. Attack maknanya bermula bersama-sama dalam satu frasa dan mengakhir, release dalam pengakhiran frasa. Jadi mereka dapat itu bersama-sama, so dapat memupuk semangat pasukan juga. Macam itulah. So ada lagi manfaat-manfaat yang lain. Jadi mereka memerlukan kesihatan yang baik. So mereka perlu ada stamina yang bagus untuk menyanyi. Kalau tak ada stamina dan pernafasan yang bagus, susah nak menyanyi. Itulah penerangan sedikit sebanyak dari saya. Sekian, terima kasih.